Untuk memastikan keabsahan izin warga yang tinggal di perumahan pengembangan situs baru di Handel Bere, Kecamatan Selat Utara Kapuas, tim gabungan dari Pemkab setempat mendata warga yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan situs baru dibangun oleh pemerintah pusat melalui program penuntasan kawasan kumuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Perumahan ini diperuntukkan sebagai hunian baru khusus bagi warga yang direlokasi dari kawasan kumuh dan padat di perkotaan. Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR PKP Kapuas Samsudin Nor mengatakan pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah penghuni yang penempatannya berdasarkan surat keputusan resmi. Inventarisasi penghuni-penghuni NSD yang berdasarkan SK dan tidak berdasarkan SK nanti akan kita rapatkan kembali bersama stakeholder terkait. Masalah penghuni-penghuni yang tidak sesuai SK, apa dia layak untuk menghuni di daerah sini dan siap tidak tinggal di NSD ini dan di siap juga memindahkan nanti KTP jadi KTP Kelurahan Selat Utara. Sementara itu, Rostum, salah satu warga Handel Bere yang rumahnya tidak jauh dari lokasi perumahan, mengatakan walaupun tidak mengantongi surat keputusan penempatan, karena rumahnya rusak, ia sudah hampir 2 bulan tinggal di salah satu rumah di perumahan tersebut. Rostum menempati satu rumah di perumahan pengembangan situs baru setelah terlebih dahulu melapor ke ketua rukun tetangga setempat. Sebelumnya pian tinggal di mana? Sungai Bere. Sungai Bere. Pian tahu rumah perumahan ini sebenarnya peruntukannya untuk apa? Ada tahu, Pai. Baru kami minjam di sini sementara di banjir. Oh. Ya. Nah, ya kalau bujur. Yang nyuruh pian masuk di sini siapa? Kamuun sendiri. Tapi berizin dengan RT. Kami buat izin lapor. Lapor. Kami lapor RT, kami masuk itu akan rumah kami ini hancur ke banjir. Dari 185 rumah di kompleks pengembangan situs baru, 100 rumah sudah ditempati oleh keluarga yang direlokasi dari kawasan kumuh sesuai surat keputusan penempatan. Dari Kuala Kapuas, Kapuas, Ririn Binti melaporkan.